وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Artinya, wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka, yaitu para malaikat, kecuali iblis. Kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi, iblis itu dari golongan jin dan dia mendurhakai perintah Rabbnya, mendurhakai perintah Rabbnya. Tadi perintah untuk sujud, malaikat sujud, tapi iblis tidak. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, patutkah kalian menjadikan iblis dan keturunannya dari kalangan syaitan, patutkah kalian menjadikan mereka sebagai awliya selain daripada aku, wa hum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh bagi kalian, bi'sa lidh-dhalimina badala, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Itu ayat yang ke-50, berikut terjemahannya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang permusuhan nenek moyang syaitan, yaitu iblis, dengan permusuhan dengan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang manusia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah sudah mengabarkan bahwa aku akan menciptakan Adam, dan sujudlah kepadanya. Iya. Jadi iblis diperintah untuk sujud kepada Adam kapan? Sebelum Allah menciptakan Adam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berita tentang diciptakannya Nabi Adam, maka ini membuat heboh, terutama iblis. Iya. Apalagi diperintah untuk sujud kepadanya. Nah, jadi iblis membangkang terhadap perintah ini. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Hadza shiratun mustaqim.